enggak ramai. Itu mah yang sirik aja. Ya gitu kan, hanya beberapa orang dan itu pun pakai buzzer sama robot. Emang saya enggak tahu gitu kan. Saya juga tahu yang gerakinnya siapa gitu loh. Nah, cuman ya malulah berpolitik. Masa saya jadi bupati dulu isunya patung. Sekarang 5 tahun sekarang isunya patung. Yang jelas saya akan memberantas patung di Jawa Barat. Ya. Yaitu ada sampah numpuk dibiarkan oleh pemerintahnya. Itu namanya matung. Gitu loh. Ada orang miskin rumahnya roboh dibiarkan, ada orang sakit dibiarkan, ada anak-anak yatim yang tidak sekolah dibiarkan. Tinggalin itu Budi Setia. Tinggalin itu. Bapak Ketua Partai Demokrat. Nah, eta mah gosip atuh pada mah. Gosip kumaha? Kawin awewe boga anak lalaki. Di Sukabumi kawin awewe boga anak lalaki. Di Banjaran kawin awewe hiji boga anak lalaki hiji. Arus sama boga aya kudu ditingakeun ku awewe. Turun. Biasa ieu. Bareng jeung awewe bareng ngabelanja ka pasar, ninggalkeun dia. Tak mudun. Bisa. Udah. Kaparaban. Kaparaban. Dua nana. Duitnya dibagi seperhiji. Dibagi hiji rasa mutu. Udah ya paku orang paku. Nah, berarti 80. Ya. Terus? Waktu. Anu orang cilin, 40. Ya. Unga poe. Ya. Di teman-teman. Oh, kayak apa tuh urut? Oh. Dahar di saha. Berarti 24. Anu ngorak. Lagian. Aduh, Aikis nanya ke umur bapak seberapa? Iya, iya nomor umurnya 58, 60, 60, 75. Saya nanya, Aik, bapak. Aik, iya. Tapi gak iya, nak. Aik, nak. Semangat kene, ya pak. Bapak majikan lo, sok. Oh, sok. Aik, iya sih. Bisa gitu, ya. Aik, manis yang ngomong tuh si tarik di dia. Mobilnya udah bawa kesini kan? Teh Pak Majikan teh 5 kali ganti. Udah. Kasian teh. Satia ka urang. Mesti tahun 2020 tahun. Kurang leuwih hang aya honor ohang 300.000 keneh. Bener. Ayeuna geus 10-an juta. Bener. Satia. Ke depan, Pak. Hah? Strategi 2 bulan ke depan. Enggak punya strategi apa-apa, justru saya mah dalam 2 bulan ke depan tuh masa saya santai. Karena selama ini kan saya menghabiskan waktu siang malam, apalagi ketika nangani kasus Pina tuh, pagi subuh siang malam tuh konsentrasi. Di masa santai ini, saya tidak akan menggunakan kegiatan-kegiatan yang terlalu politis dan yang terjadwal sebagaimana di KPU nanti akan saya taati. Saya akan keliling nyetir sendiri, kemudian pakai motor keliling, menikmati perjalanan, mengelilingi Jawa Barat yang indah ini. Itu aja. Ada kesiapan khusus, Pak, sebelum pengambilan nomor urut, Pak? Masa ngambil nomor aja harus ada persiapan. Dulu kan nomor 4. Mungkin ini gimana nih, Pak? Ah, saya mah nomor berapa aja lah. Nomor berapa aja nggak ada masalah. Tapi hadir, Pak, nanti. Ya hadir, masa ngambil nomor nggak datang? Ya datang lah ngambil nomor, gitu. Kita ngambil nomor. Pokoknya kalau saya sih memandang 2 bulan ke depan tuh waktunya saya rileks. Bukan waktunya saya capek. Karena capeknya udah lewat, sekarang tinggal rileks. Untuk partisipasi pemilih sendiri, Pak, menurut Bapak di pilpres ini? Begini, saya lihat ya ada spirit politik partisipatif yang akan melanda masyarakat Jawa Barat. Karena mereka merindukan pemimpin yang diidamkan oleh mereka. Itu bisa dilihat dari bagaimana aktivitas mereka di media sosial, bagaimana dalam setiap waktu ya, kalau saya sih, Bapak bisa lihat deh ketika waktu itu pengumuman barisan gawe rancage kan, di mana orang berbonong-bonong datang padahal diundangnya hanya lewat panggilan media sosial dan beragam pakaian tanpa diongkosin, bahkan makan pun nggak kebagian, tapi mereka tetap senyum gitu loh. Artinya bahwa dilihat dari sisi psikologi, masyarakat Jawa Barat nanti akan datang ke TPS dan dia akan memilih pemimpin idaman mereka. Pak, terkait ramainya di media sosial soal
Pak Deddy kalau misalkan jadi gubernur bakal ada banyak patung, tanggapannya gimana Pak? Enggak ramai, itu mah yang sirik aja. Ya gitu kan hanya beberapa orang dan itu pun pakai buzzer sama robot. Emang saya nggak tahu gitu kan, saya juga tahu yang gerakinnya siapa gitu loh. Nah cuman ya malulah berpolitik, masa saya jadi bupati dulu isunya patung. Sekarang 5 tahun sekarang isunya patung. Yang jelas saya akan memberantas patung di Jawa Barat. Ya, yaitu ada sampah numpuk dibiarkan oleh pemerintahnya, itu namanya matung gitu loh. Ada orang miskin rumahnya roboh dibiarkan, ada orang sakit dibiarkan, ada anak-anak yatim yang tidak sekolah dibiarkan, ada jalan berlubang dibiarkan, ada lubang berjalan dibiarkan, kemudian ada anak-anak yang masuk SMA sudah masuk di kelasnya harus keluar lagi dibiarkan. Saya tidak akan membiarkan patung-patung berdiri di Jawa Barat. Patung itu berdiri di hati para pejabat, di hati orang-orang kaya, di hati anak-anak sekolah. Geng motor melanda di mana-mana dibiarkan. Itu namanya, itu patung itu namanya. Patung itu harus diberantas. Tidak boleh ada di Jawa Barat patung yang ada dalam setiap pikiran orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Tinggali itu Putri Satya. Tinggali itu Bapak Ketua Partai Demokrat. Nah, eta mah ada gosip, kumaha? Kawin awewe boga anak lalaki. Hiji eta. Di Sukabumi kawin awewe boga anak lalaki. Anak lalaki hiji. Di Banjaran kawin awewe hiji boga anak lalaki hiji. Apa? Sama boga aya kudu ditingakeun ku awewe. Turun. Bareng jeung awewe bareng ngabelanja ka pasar, ninggalkeun dia. Tak mudun. Bisa. Udah. Paparaban. Dua nana. Duitnya dibagi sebagi. Dibagi hiji rasa mutu. Bunda aya paku urang paku geura. Tuh, berarti 80. Ya. Terus? Waktu anu urang cenah 40. Iya. Bunga poe. Iya. Di teu meureureuh. Heeh, aya bapa teu udud. Heeh. Dahar di saha? Teh berarti 64. Nah. Anu ngora lagian. Aduh. Aing geus nanya ke umur bapa saparaha. Iya, aya nu umurna 58, 60, 60, 70. 75. 75. Saya nanya, aing bapak. Aing teh. Tapi kayaknya, aing rasa. Semangat keneh, ya, Pak. Sama majikan masuk. Masuk. Aku enggak sih. Bisa.